Pemirsa, dua bocah di Blora, Jawa Tengah tenggelam saat mencari ikan di sungai. Satu korban berhasil ditemukan, sementara satu lainnya masih dalam pencarian. Warga desa bersama tim SAR gabungan malam tadi berkumpul di sekitaran sungai desa di Sumber Agung, Blora, Jawa Tengah. Dengan menggunakan alat penerangan, warga mencari dua bocah yang hilang tenggelam saat mencari ikan di sungai. Pencarian dilakukan dengan menyusuri sungai mulai dari titik korban tenggelam hingga pintu air. Satu korban berhasil ditemukan tersangkut ranting pohon dalam kondisi meninggal dunia. Kalau korban usia berapa, Pak? 9 tahun. Kira-kira ya 9 tahun. Sudah berapa dan yang tenggelam dan? Ada 2 orang. Terus saat ini yang sudah ditemukan atau belum dan? Yang sudah ditemukan satu orang, yang satunya belum ditemukan. Apa dan? Anak yang ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia. Hingga malam tadi pencarian satu bocah lainnya masih dilakukan dan dilanjutkan hari ini. Kedua bocah tenggelam sebelumnya tengah mencari ikan di sungai desa dengan turun ke sungai air yang dangkal. Tiba-tiba aliran air deras datang hingga menyeret tubuh kedua bocah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heru Purnomo, iNews melaporkan.